saja, yang mana pertemuan guru kita bersama Gus Rahim dengan Syekh Zaini, guru sekumpul Martapura, yang mana pada tahun 1993, ketika waktu itu guru kita Gus Rahim mendapatkan undangan sekaligus surat daripada Syekh Zaini. Ketika itu Gus Rahim belum kenal dengan Syekh Zaini, tapi secara tiba-tiba mendapatkan surat, Gus Rahim langsung kaget mendapatkan surat undangan untuk hadir dalam majlis di Sekumpul Martapura pada tahun 1993 pada waktu itu. Ketika itu mendapatkan surat, setelah itu langsung berangkat ke Sekumpul Martapura mengikuti pembacaan maulid sampai selesai. Selesai pembacaan maulid, guru kita Gus Rahim mendapatkan ijazah langsung daripada guru sekumpul, yaitu untuk menyebarkan maulid Al-Habsyi atau maulid Sindut Durar ini. Ini pada tahun 93 belum kenal para hadirin. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu orang itu wali kecuali wali, kalau dia hanya sama-sama wali. Tahun 93. Selanjutnya pada tahun kurang lebih 2000, alhamdulillah guru kita Gus Rahim mendapatkan ijazah maulid Sibtu Durar ini yang kedua daripada Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Sulu. Jadi dua ijazah ini, sanad ijazah maulid Sibtu Durar Majlis Riyadhul Jannah ini, ada dua guru. Yang pertama daripada Syekh Zaini, guru sekumpul Martapura pada tahun 93. Dan yang kedua mendapatkan ijazah maulid Sibtu Durar ini daripada Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi yang ada di kota Solo. Terus insya Allah mudah-mudahan Majlis Riyadhul Jannah ini semakin tambah barokah. Semua santri-santri, para jemaah, para pengurusnya, para pengikut Riyadhul Jannah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah. Tidak hanya untuk diri kita, mudah-mudahan setelah kita meninggal, mudah-mudahan terus mengalir barokah ini sampai anak temurun kita. Insya Allah barokah ini akan terus sambung ila yaumil qiyamah. Kita kumpul di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala.